Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini berisi kegiatan aku lagi belanja mingguan buat kebutuhan makan. Tempat belanja. Kita mau belanja mingguan dulu. Di sini tempatnya supermarketnya maksudnya. Lengkap banget. Guys, di Jepang mie ABC itu udah dijual bebas. Kalau mie yang lain punya Indonesia itu biasanya cuman ada di toko internasional aja. Nah, berapa harganya? Yuk intip. Nah, ini nih guys, mie ABC Indonesia yang aku beli di toko lokalnya Jepang. Di Jepang itu selain mie ABC juga mereka jual mie yang lain, tapi itu khusus dijualnya di toko internasional yang memang jual barang-barang dari luar negeri. Nah, untuk mie ABC ini sendiri, untuk rasanya itu agak beda sama yang dijual di Indonesia. Kayak penyedapnya itu dikurangin sekitar 20-30% gitu guys. Terus, kalau yang buat yang dijual di Jepang, dia isi saran penyajian gitu kayak ditempel. Karena pembelinya juga selain orang Indonesia, ada juga orang Jepang yang beli. Terus untuk harganya ini guys, untuk 5 piecesnya itu sekitar 218 yen atau sekitar 28.000. Jadi per piecesnya sekitar 5.600. Sekitar 2 kali lipat dari di Indonesia ya guys, gak begitu mahal untuk barang impor. Guys, kalian tahu kan kalau Yakult itu asli produk dari Jepang. Nah, kalau di Jepang harga satu pak Yakult dengan isi 10 pieces itu dihargai sebesar 358 yen atau sekitar 4.600 per piecesnya. Nah, semenjak ada COVID-19, untuk keamanan bersama di kasir itu ditutupi dengan plastik keras gitu. Jadi pelanggan dan kasir tidak langsung terpapar, guys. Aduh, ini taruh di mana ini? Di depan kali ya. Nah, sekarang lagi ada di Daiso tapi masih nungguin Nova buat dia masih lama mah kayaknya di dalam tuh belanja beli apa nggak tahu. Kalau kalian pengen tahu kalau kita belanja mingguan makanan tuh kayak gimana penampakan sepeda kita kanan kiri depan, nah, pasti nggak begitu belanja kanan kiri depan sepeda full. Tim balap sepeda. Singgo gak apa deh. Gimana nih? Ngapain dia jalan? Hampir aja kecelakaan. Guys, kalau kalian tahu di Jepang tuh nggak ada Jeko guys. Jadi kalau mau makan donat, belinya Mr. Donuts. Just to touch your love.